Tahukah anda, bahasa menjadi wahana komunikasi yang dapat memperkatakan segala macam hal, aspek dan peristiwa. Malah, bahasa berupaya menunjukkan kepelbagaian bidang, umpamanya bidang sains, agama, sukan, perubatan, teknologi, fesyen, hiburan, geografi, sejarah, pertanian dan sebagainya yang dapat dilihat melalui ciri-ciri bahasanya yang tersendiri. Hal ini menunjukkan bahawa peranan bahasa sangat erat dengan masyarakat. Semakin luas bahasa digunakan, semakin banyak pula penggunanya. Penekanan terhadap penggunaan bahasa berdasarkan bidang merangkumi aspek konteks dan situasi inilah yang kita kenali sebagai laras bahasa. Mari kita lihat visual ini. Apa yang anda lihat ialah seorang wanita dan sejumlah besar buku-buku di perpustakaan. Visual ini dapat menggambarkan kepada kita bahawa bahan-bahan bacaan seperti buku, majalah, kamus, akhbar dan sebagainya ditulis untuk menyampaikan informasi dalam bidang-bidang yang tertentu. Di sinilah laras bahasa memainkan peranannya. Untuk setiap bidang, istilah-istilah khusus yang dapat menjadi identiti kepada sesuatu bidang digunakan untuk menyerlahkan mesej yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagaimana pula dengan visual ini? Mereka sebenarnya bukan sekadar memakai pakaian yang menunjukkan profesion mereka. Mereka ialah individu dengan latar belakang kerjaya seperti doktor, jururawat, guru, jurutera, pelajar, pengurus, pekerja binaan atau mungkin juga seorang penulis, wartawan, usahawan, peguam dan sebagainya. Mereka menggunakan laras bahasa yang berbeza-beza apabila berkomunikasi atau berinteraksi sesama teman sekerja khususnya dalam pelaksanaan kerja seharian mereka. Saya percaya anda telah mendapat gambaran awal mengenai laras bahasa. Apa yang penting, pemahaman anda haruslah bertumpu kepada penggunaan bahasa yang dapat dilihat melalui istilah, perkataan, frasa atau kosakata yang berbeza-beza bagi memperkatakan bidang dan konteks tertentu. Dengan ini, anda akan menyedari bahawa sesebuah bahasa haruslah mempunyai sejumlah besar kosakata yang dapat menghurai, menjelas dan membincangkan sebarang bentuk isu atau perkara. Jadi, mari kita teruskan dengan penjelasan yang berikutnya. Pernahkah anda membaca majalah-majalah ini? Paparan ini menunjukkan tiga majalah dengan latar belakang bidang yang berbeza. Majalah pertama menggunakan laras bahasa pertanian. Maka, sepanjang pembacaan majalah ini, anda akan mendapati bahawa banyak istilah, frasa atau kosakata yang digunakan oleh penulis menunjukkan ciri-ciri yang berkaitan dengan pertanian. Antara istilah yang kerap digunakan seperti baka, tunas, tanah, agro, ladang, semayan, kompos dan sebagainya. Berbeza pula dengan majalah kedua dan ketiga yang menggunakan laras bahasa sains komputer dan sains fizik. Istilah-istilah seperti jaringan, web, rangkaian, perisian dan papan kekunci yang digunakan dalam majalah kedua tentu tidak sesuai digunakan dalam majalah yang ketiga yang bersifat lebih saintifik. Ini pula ialah dua buah buku dengan tajuk yang berbeza. Buku pertama memaparkan kaligrafi Arab pada muka hadapan buku sudah pasti ditulis
untuk menyampaikan informasi keagamaan. Maka, istilah-istilah keagamaan seperti hadis, surah, musyawarah, syariat, syarak dan sebagainya akan digunakan. Adanya istilah-istilah sebegitu dapat menonjolkan identiti khusus sesebuah buku sejajar dengan tema penulisan yang ingin dikupas. Begitu juga dengan buku yang kedua, secara jelasnya memaparkan tema politik. Maka, laras bahasa politik akan digunakan. Kosakata seperti pembangkang, pemerintah, kerajaan, pilihan raya, legislatif, suruhanjaya, kempen, kuasa eksekutif dan sebagainya akan digunakan. Sekarang, kita beralih kepada sumber bacaan berbentuk akhbar. Tahukah anda, selama ini akhbarlah satu-satunya medium bacaan yang menghimpunkan jumlah laras bahasa yang berbeza-beza dan paling banyak dalam satu-satu terbitan. Anda akan mendapati akhbar sama ada akhbar fizikal ataupun secara atas talian mempunyai bahagian atau seksyen-seksyen berita antaranya berita sukan, nasional, perubatan, agama, bisnes, undang-undang, iklan, hiburan, wanita dan dunia. Paparan ini menunjukkan seksyen bisnes yang menggunakan laras bahasa perniagaan. Teks ini mengandungi sejumlah perkataan yang mewakili laras bahasa perniagaan iaitu koperasi, harga, pasaran, kewangan, perniagaan, keuntungan, pembelian dan sebagainya. Seterusnya, sudah tentu anda dapat mengenal pasti kosakata atau istilah yang digunakan dalam paparan akhbar ini, bukan? Ya, ini ialah petikan akhbar berita sukan. Istilah-istilah yang digunakan oleh penulis berita ini sudah tentulah beridentitikan sukan seperti saingan, piala, suku akhir, pasukan, pemain, jaringan, aksi dan pusingan. Para pelajar semua, anda telah dibawa mengenali sumber-sumber bacaan dan pentingnya menggunakan laras bahasa sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Maka, penerangan berikutnya cuba untuk menjelaskan secara ilmiah aspek laras bahasa melalui gambaran awal yang telah diberikan. Berikut ini akan diterangkan secara ringkas subtopik laras bahasa iaitu definisi dan kepentingan laras bahasa, jenis-jenis dan mengenali jenis laras mengikut artikel. Mari saya terangkan. Berikutnya, marilah kita melihat apakah definisi laras bahasa. Laras bahasa ialah gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa mengikut bidang dan situasi seseorang penutur sewaktu berbahasa sama ada secara lisan atau tulisan. Menurut Yuri dan Ellis, laras bahasa ialah pola bahasa yang lazim digunakan mengikut keadaan tertentu. Manakala Halliday mendasarkan perbezaan laras yang digunakan kepada dua faktor iaitu pengguna dan penggunaan. Penggunaan laras yang berbeza-beza dalam pelbagai perlakuan sosial sangat penting. Berdasarkan ciri-ciri dan jenis laras yang terdapat dalam sesuatu bahasa, khususnya bahasa Melayu, terserlah beberapa kepentingan penggunaannya. Yang pertama, dapat menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas. Penggunaan laras yang berlainan
berdasarkan bidang tertentu sangat penting dalam penyampaian maklumat. Sesuatu maklumat itu akan dapat disampaikan dengan tepat dan jelas melalui penggunaan laras yang betul. Misalnya, jika sesebuah syarikat ingin memperkenalkan jenama baharu barangan syarikatnya, sudah pasti laras iklan digunakan kerana cara ini paling sesuai dan berkesan. Yang kedua, dapat memupuk nilai penyesuaian diri dengan persekitaran. Penggunaan laras yang berlainan juga penting dalam memupuk nilai penyesuaian diri seseorang dengan keadaan persekitarannya. Seseorang individu itu lazimnya tidak terlepas daripada hidup bermasyarakat. Sebarang perlakuan sosial yang melibatkan aktiviti bahasa harus menekankan nilai-nilai penyesuaian diri dengan persekitaran dan situasi agar timbul perasaan hormat dalam kalangan orang yang dilawan berinteraksi. Umpamanya, jika seseorang itu diminta untuk berucap dalam sesuatu majlis, beliau harus mempunyai pengetahuan tentang laras untuk memulakan ucapan dan peka terhadap khalayak yang hadir pada majlis itu. Yang ketiga, dapat mencerminkan latar belakang penutur. Kepekaan seseorang pengguna bahasa menggunakan laras yang berbeza-beza mengikut situasi tertentu sama ada formal atau tidak formal, sesuai dengan tajuk perbincangan, faktor orang yang dilawan berbicara atau sebagainya akan mencerminkan latar belakang penutur bahasa tersebut. Misalnya, jika dalam situasi formal seperti temu ramah dengan tokoh tertentu, seseorang itu menggunakan bahasa pasar, sudah tentulah tidak sesuai. Jelaslah bahawa pemilihan dan penggunaan laras yang sesuai adalah penting dan dapat mencerminkan identiti penutur bahasa tersebut. Berikutnya, paparan menunjukkan jenis-jenis laras sejajar dengan kerjaya yang wujud. Ada yang bekerja sebagai doktor atau jururawat, maka laras bahasa perubatan yang akan digunakan. Seorang peguam akan menggunakan laras bahasa undang-undang. Ustaz atau ustazah akan menggunakan laras bahasa agama. Atlet menggunakan laras bahasa sukan dan lain-lain. Sesuatu laras tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi yang berbeza. Antara jenis laras bahasa ialah laras bahasa umum, laras bahasa sains dan teknologi, laras bahasa undang-undang, laras bahasa agama, laras bahasa sukan, laras bahasa sastra, laras bahasa ekologi dan laras bahasa iklan. Baiklah, mari kita berkenalan dengan laras bahasa sains. Laras bahasa sains ialah gaya bahasa yang digunakan secara khusus untuk pembinaan ilmu dan teknologi. Ia berbeza dengan laras bahasa dalam bidang lain. Penggunaan istilah atau kata dalam laras ini tidak mempunyai ketaksaan atau kekaburan yang terlalu tinggi kerana lebih mementingkan ketepatan makna dan fakta. Istilah khusus menjadi ciri utama dalam laras ini. Laras sains memilih kata-kata yang tepat, khusus dan teknikal dalam kosakatanya. Baiklah, berikut ialah contoh penggunaan istilah dalam laras bahasa sains.
Anda boleh lihat penggunaan istilah teknikal dan bersifat khusus secara maksimal di dalam teks ringkas ini. Tulisan berwarna merah menunjukkan istilah khusus dalam bidang sains untuk menjelaskan keperluan karbohidrat dalam tubuh badan manusia. Kepada individu ataupun pembaca yang bukan ahli dalam bidang ini, mereka memerlukan rujukan lanjut sama ada melalui kamus atau kajian lanjutan untuk mengetahui maksud yang cuba disampaikan menerusi petikan ini. Baiklah, bagaimana pula dengan laras bahasa iklan? Penggunaan bahasa dalam iklan mempunyai matlamat tersendiri yang ditujukan kepada golongan sasaran. Penggunaan bahasa dalam iklan adalah untuk membentuk persepsi para pengguna serta mengubah sikap mereka dan akhirnya mempengaruhi tindakan mereka. Mesej yang hendak disampaikan melalui iklan harus mempunyai berbagai-bagai strategi yang membawa ke arah pengaruh yang positif. Laras bahasa iklan juga sebenarnya mempunyai lebih daripada satu laras kerana secara spesifiknya iklan itu bersifat fleksibel, iaitu ayat-ayat yang digunakan dalam sesuatu iklan mengikut tema dan konsep barangan yang diiklankan. Pelajar sekalian, dua contoh berikut menunjukkan penggunaan istilah dalam laras bahasa iklan. Jika sesuatu iklan itu bertujuan untuk menjual sesuatu barangan, maka unsur memuji dengan menekankan ciri-ciri luar biasa sesuatu barangan harus dititik beratkan. Dari segi teknik persembahan, penyampaian untuk memujuk juga diadakan dengan mengadakan tawaran istimewa. Ciri keindahan wujud secara tidak langsung daripada pilihan perkataan atau susunan ungkapan yang memberikan satu gambaran yang indah dan berkesan seperti mana yang boleh dilihat melalui dua contoh berikut. Seterusnya, kita berkenalan dengan laras bahasa undang-undang. Laras bahasa undang-undang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan perundangan. Laras ini tidak menggunakan gambar atau draft untuk menjelaskan aspek undang-undang tertentu. Ciri yang penting dalam laras bahasa ini termasuklah wacana yang mementingkan kepersisan, keobjektifan, kejelasan dan keterperincian. Berikut dipaparkan contoh penggunaan istilah dalam laras bahasa undang-undang. Laras bahasa ini berperanan untuk membuktikan kesahihan maklumat dalam sesebuah bahan bacaan. Penggunaan istilah khusus yang dipinjam daripada bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris. Kosakata yang digunakan adalah berdasarkan interpretasinya. Binaan ayat mungkin agak panjang kerana harus mengikut segala yang termaktub dalam perlembagaan. Sila lihat contoh berikut. Berdasarkan petikan yang telah diberikan, beberapa perkataan khusus menerangkan tentang laras bahasa undang-undang digunakan di dalam petikan ini. Contohnya seperti tindakan, section, perintah, proceeding, plaintiff dan juga defendant. Melalui paparan yang telah diterangkan, anda haruslah memahami bahawa laras bahasa sebagai satu unsur utama bagi memperluas dan memperkembangkan bahasa. Laras juga berubah-ubah mengikut situasi atau keadaan, khususnya dari segi bahan, susunan ayat, pilihan diksi dan jalinan idea.
dapatlah disimpulkan bahawa pengguna bahasa perlu menggunakan laras bahasa supaya bahasa yang digunakan dalam kehidupan mereka lebih bermakna dan berkesan. Para pelajar semua, apa yang diharapkan menerusi hasil pembelajaran aspek laras bahasa ini ialah pelajar diharapkan dapat menerangkan konsep dan prinsip laras bahasa Melayu. Yang kedua, pelajar diharapkan dapat mempamerkan kemahiran mengenal pasti maklumat-maklumat digital untuk digunakan bagi menganalisis konsep dan prinsip laras bahasa Melayu. Dan akhir sekali, pelajar diharapkan dapat mendemonstrasikan keyakinan dan disiplin diri dalam mempraktikkan konsep dan prinsip laras bahasa Melayu.